Media sosial atau medsos seringkali menjadi tempat orang mencari berbagai informasi. Tak jarang dijadikan tempat penyebaran berita yang positif ataupun negatif. Namun berbeda dengan pasangan Ali Asela Subekti dan Siti Nurlela, di mana cintanya berawal dari media sosial hingga berlanjut ke pelaminan. 15 Desember 2019, pasangan Ali dan Lela melangsungkan resepsi pernikahan di Gedung Serbaguna Pabuaran, Karawaci, Kota Tangerang. Resepsi pernikahan berlangsung meriah dengan balutan nuansa berwarna silver merah muda dengan gaun pengantin adat Jawa. Erwin Subekti dan Ella Rosilawati, orang tua Aldi, menuturkan acara ini merupakan acara resepsi pernikahan atau ngunduh mantu putra pertamanya dan berharap dianugerahi 3 cucu. Acara ngunduh mantu putra kami yang pertama Aldi Asara Subekti dengan Siti Nurlela. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Ya, aku ingin mereka bisa memberi aku cucu minimal 3 orang. Pasangan pengantin Aldi dan Lela menceritakan awal mula cintanya bersemi di media sosial dan hanya berlangsung 6 bulan perkenalan, dilanjutkan pertunangan dan melangsungkan akad nikah. Ini ya. Di medsos sebenarnya udah lama saling sapa, cuma ya cuek-cuek aja. Ya karena jodoh kali ya. Ya udah pas ketemu cocok langsung ngajuin nikah aja. Cuma beberapa bulan, sekitar 6 bulan, terus lamaran 2 bulan, terus nikah udah. Ya baik sih, tapi nggak romantis. Ya harapannya bisa sampai kakek nenek, seterusnya bisa ya bisa harmonis lah kedepannya gitu. Ya bisa lebih baik lagi, jadi imam yang kebaik, jadi ayah yang baik, yang bertanggung jawab, udah pokoknya terus lebih romantis ya. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah merestui dan mendukung suksesnya acara resepsi pernikahan dirinya. Buat orang tua terima kasih banyak, udah dukung pernikahan kita, udah support pernikahan kita, pokoknya terima kasih banyak. Ibu, terima kasih sudah membesarkan sampai sekarang ini, udah mendoakan, pokoknya yang baik-baiklah. Dan buat ibu dan bapak mertua juga terima kasih atas semua kasih sayangnya. Doa dan harapan juga terlontar dari kedua orang tua mempelai, Erwin Subekti dan Ella Roslawati, orang tua Aldi Asela Subekti, dan pasangan Soleh dan Ati, orang tua Siti Nurlela. Saya berdoa semoga mereka langgeng sama sampai kakek nenek. Semoga A akan menjadi imam yang baik untuk keluarga dan menjadi panutan untuk adik-adiknya semua. Ya, usahanya biar dilancarkan ya, biar umur panjang sampai muda sampai tua gitu. Semoga dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, semoga sukses lah gitu karena usahanya banyak. Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dari Kepolisian Polres Metro Tangerang Selatan dan juga anggota kepolisian dari Angkatan Dido 9 atau Lisong serta tamu undangan lainnya yang telah hadir. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres AKBP Ferdi Irawan. Oh ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, kepada Lisong alumni Lido 9, alumni PAG 2013, kepada Kompol Doni, Kompol Purwadi, Kompol Kamit, dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih banyak. Selamat happy wedding untuk Aldi dan Ella, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Selamat untuk Bu Ella dan Pak Erwin. Pokoknya tetap semangat. Ya, saya ucapkan selamat buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kami keluarga Lisong mengucapkan kepada saudara Aldi dan Lela, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Ya, selamat untuk putranya Mas Erwin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.
selamat kanggo keluarga Erwin. Mudah-mudahan mawadah sakinah warohmah. Dari kami terutama dari angkatan Dido 9. Ya, semoga Adi dan Nela selalu bahagia ya sampai hari tua dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru buat Aldi dan Lela. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, langgeng sampai maut memisahkan. Selamat juga buat ibunya Ella dan Pak Erwin ya. Semoga dikaruniai cucu-cucu yang soleh dan soleha. Selamat ya buat Aldi dan Ella. Lela ya. Semoga samawa langgeng. Dan buat Pak Erwin dan Bu Ella, selamat ya. Semoga bahagia semuanya. Selamat untuk kedua mempelai, Ananda Aldi dan Lela, semoga berbahagia sampai akhir hayat. Juga selamat untuk sahabat saya, Ibu Ella Rosilawati bersama suaminya ya. Juga untuk besannya tentunya. Mudah-mudahan semuanya pada berbahagia ya. Congratulations. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Terutama untuk Bapak Ibtu Erwin Subekti beserta Ibu Ella. Selamat untuk memomong cucu yang baru. Terima kasih.